Ibu juga ada kondisi pasang lampu juga. Sekarang kita nak pergi camping Escovert. Lama tak camping. Last camping bulan apa? 10. Bulan 10. Sekarang ni dah bulan 3. Imagine berapa lama tak camping tu. Ni camping ni pasal kita reto. Jalan dia macam mencabar sikit. Tapi kalau normal sedan lah, maksudnya lepas, jangan lowot je. Kenatang ni tinggi sangat. Tak punya cukup rumah. Hehehe. Nak dekat kat situ. Tengok lah brother ni. Kita kena keluar balik. Tiba-tiba line tak ada. Cari internet. Kena buat kerja sekejap. Biasalah. Ada email nak kena hantar. Ajalah nak tanya orang yang biasa pergi camping tapi dia buat kerja. Work from campsite. Sonok ke? Kalau dia hati tu memang rasa macam ada passion untuk buat kerja apa semua, rasa tak ada masalah. Memang minat kan. Camping pun minat. Dia pun memang ada passion, so no problem lah. Okay je. Pencarian kedai SIM card belum jaya lagi. Tuan dekat kat mana, Bi? Area Pekan Batang Kali, Jalan Batang Kali, Jambar. Finally jumpa. Sekejap. Ya, my phone boleh? Ah, your phone? Okay. So, kita dah jumpa dah kedai dia. Itu dia kedai dia. Pencarian hotline berjaya. Dapat kad baru. Makan dengan biskut hapseng. Tak nak kena buka dulu ni. Sungguh-sungguh pula dia baduk. Boleh tebuk. Boleh tebuk. Okey. Biskut asing. Kena dengan ayat teh. Bawa clear. Sampai. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Cik Malaysia. Dan ini port caretaker Discovery ni lah. Dia orang memang selalu ni lepak kat situ lah. Selalu pondok tu pun tempat dia orang simpan-simpan barang ke apa ke. So, sekarang ni dia orang tak ada. Dia orang keluar kejap. Sekejap lagi dia orang ada. So, jom kita tengok dari sini. This part dia orang buat standard size camping area. Dia dah setkan saiz untuk kemah tu lah. Dah ada batu keliling tu. So, siapa yang pakai kemah macam ni, okey lah. Siapa yang pakai kemah yang besar lagi daripada yang ni, memang kena cari port lain lah. Macam sama ada tempat yang kita orang tu ataupun ada lagi ruang-ruang kat sini banyak. Luas. Ini yang dia orang sewakan eh? Ini dia orang set up untuk group. Bukan, tak ada siapa. Ini dia orang set up untuk orang yang nak datang nanti.
Okay, campfire pit. Baik. So dekat sini recommended untuk pakai campfire pit yang dekat sini lah. Tapi dia still tak halang juga kalau kata kita nak buat dekat campsite kita, cuma not too close, dalam jarak sikit macam tu lah, ramai-ramai lah. And bawa fire pit sendiri lah kalau boleh. Bawa fire pit sendiri even better lah. Okay, toilet and shower, sini ada shower. Ini macam common area jugalah untuk nak masak apa ke. Sana ada sink. Nampak? Kam, kita tengok toilet dia. Baik, ada lampu. Ada sink. Oh, sini dia punya shower. Wow, open shower. Open shower. Dia ada open shower dan dia ada close shower. Okay, sharing lah. Wah, wow, mana ada. Lah, for group. Dan there you go. And ni toilet. Ini dia ada side pun ada juga. Kita tambah lah. Okay, yang ni best, ada sinki. Ini tadi sinki untuk ini lah, buat sana lah. Ini sinki, cik ada tak? Siapa yang tak bawa mangkuk ke pinggan ke apa tu boleh pakai lah sini. Sinki ada kan yang kata nak kena buka semua. Ada di air. Baik, so let's go jalan-jalan. Untuk nak cross memang kena lalu jambatan tergantung ni. So the only access untuk daripada parking kereta ke sini memang kita kena cross jambatan tergantung ni. Unless kalau nak cross sungai lah, lalu ikut sungai. Memang kalau pakai wagon memang boleh lepas. Kita punya wagon besar kan? Ha? Kita punya wagon yang besar pun lepas. Kita punya wagon yang besar tu lepas. Semuanya ada certain area yang kena akar-akar kayu tu. Kena tak ada sekuat sikit lah. Okay. Macam tu je dia buat sini. Actually ada orang cakap kita mesti memisahkan sebab takut sebab benda ni cuma halang kan, nak tarik wagon ke apa tu susah. Tapi sebenarnya safety precaution ini untuk daripada dia macam slip, macam pun bongkuk terus muka. Dan ini malam-malam memang dia orang akan lock pintu ni. So orang tak boleh nak cross jambatan ni. Unless kalau orang cross sungai lah, sungai tu still boleh cross lah. Tapi yelah, kalau kata orang masuk nak angkat barang, nak bawa keluar apa semua memang tak boleh sebab yang ni dia orang lock malam-malam. Solat bro, solat. Ini parking area. Semua ni lah keliling ni tempat parking kita. So, kalau kita tengok sini, parking kereta dia boleh bilang lah. Tak banyak lah. Sini mungkin boleh 2 biji kereta. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kereta. Mungkin kat dalam tu 8. Unless kalau banyak kereta tapi dalam macam satu group, satu family ke apa ke, boleh double park lah. So sini pun ada satu lagi pagar
So, untuk safety kereta lah. Pagar ni dia orang akan tutup malam. Kampung maybe around 3 to 4 kilometers daripada sini. So mostly kawasan sini banyak kebun lah. So ini pokok getah apa semua. Pokok buah banyak dekat sini. Kebun buah, durian, manggis. Dulu dia cakap kata rambutan pun ada untuk dalam excavator ni lah. Kalau kita datang musim buah, heaven. Dia orang just bagi makan ni. Tu nampak tu dangau pondok kebun. Laluan dia macam ni lah. Kalau naik kereta, dia nampak lah. Ada certain area yang macam cantik, ada certain area yang macam kena slow. Jadi basically nak datang sini memang kena drive slow lah. Unless kalau hardcore 4x4 kan. Lima bulan weh tak masuk hutan. So I really enjoy the sunbeam through the tree canopy. Nampak macam laser turun macam tu kan. Cantik. Wah. Lama tak dapat fresh air macam ni. Inilah baru first camping after MCB. Sebab apa? Sebab MCO kita orang tak boleh nak keluar camping apa semua. Tapi sekarang ni still tak boleh nak keluar negeri. So kita just dalam Selangor je lah. Cuma nak kena pandai tengok. Sebab time PKPB ni ramai orang macam keluar untuk nak camping apa semua. So most of campsite memang kalau weekend memang penuh lah. Okay, tunjuk Ice Coven. So I assume inilah memang betul lah. Ice Coven at Sendat. So sungai tadi tu sungai Sendat lah. Betul? Betul, kan? Sungai Sendat. Sungai Sendat. Kera kita tak jumpa lagi. Monyet ke, kera ke, babi hutan ke, binatang pelik-pelik memang tak jumpa je. Nampak tu mamat tu. Oh sedap dia. So untuk kan tadi kita orang tunjuk parking seberang sungai. So nak kena cross jambatan gantung tu. Kalau siapa yang tak ada wagon ke apa nak angkat barang banyak apa semua, dia orang bagi pakai Ubero. So senang lah. Boleh bawa ke sini. Sini banyak nyamuk juga lah. Katanya mungkin sebab tak tahu lah orang cakap kalau kata dekat dengan kebun getah banyak nyamuk. Sini memang banyak nyamuk sikit. Tapi ada time dia. Not all the time yang banyak nyamuk. Ada time yang memang boleh nampak katai. Nyam. Breakfast.
Okay guys, kita nak pergi tengok sungai dia. Ni tadi tunjuk daripada jambatan kan. Ni daripada laluan kemah kita orang. Belakang sana kemah kita orang. Okay, kita turun sini. Jom, kita nak tengok sungai dia. Ah, sampai sungai. Lama ikut turun terus. Macam nak buat apa ni? Grill corn. Okay, buat grill lah. Ya, lebih kurang lah. Yang bakar dengan asparagus. Hari ni Chef Imran masak untuk birthday. Thank you. Makan sayur je lah. Makan sayur je. Okay. Nak suruh bini kurus ke tu? Ribs ni kita tak beli pun kat Tony Mamas. Plan A tak jadi. Kita tukar plan last minute. Tengok dekat Grab. Ada Tony Roma's Mart. Ada yang frozen punya. So, itulah. Inilah jadi dia. So, ini bukan birthday cake, ini birthday ribs. Birthday. Happy birthday, Pipi. Yay! Birthday yang keberapa? Kali lagi tau. Happy birthday. Apa ni nak? Nak. Balu lah. Gap. Thank you Topik Graphical Laser Works. So, siapa nak buat engraving, laser engraving untuk dia punya pisau ke apa-apa yang besi, apa-apa yang steel ke apa ke, boleh contact nanti kita bubuh link kat bawah Graphical Laser Works daripada Taufik. Right, so entrance daripada belah sana. Dekat sana ada few spots untuk camping. Even dekat belah sini pun ada lah, memang boleh request untuk camping. Ini situ dia ada pondok dia. Asalnya dah ada sikit sebelum ni, saya ada explain. Ini pun ada macam cendewan lah. Let's say kalau dia nak buat sharing session ke, ada meeting, macam short meeting, campsite meeting ke apa ke, boleh buat kat sini. And then sana boleh pacak kemah.
And this area, okay, belah sini memang dia buat designated campsite, camp spot yang ada separator, dia macam separatekan. So bodoh si anak macam privacy lah. Sini macam ada privacy lah, dia macam ada dinding. So letak satu, 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 ah, kita orang kat ujung sana tu. Okay, ni yang kita orang tunjuk tadi tu lah. Nampak lah. So sini campsite kita orang. Jom, tunjuk sikit. Luas dia punya ni, area ni. So memang kita orang kecil je, kita orang letak tengah-tengah. Tadaa. Right, so siapa yang ambil spot dekat sini, inilah. Kalau kata kosong, luasan dia macam ni. Dia dah ada dinding buluh kiri kanan. Dan dah ada buluh ni lah. Boleh sidai-sidai macam kita orang ni. Sidai baju apa semua ni. Dah lah. Nak ikat tali pun senang lah. Macam nak ikat tap ke apa ke, just boleh tambat dekat mana-mana buluh ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 spot lah kalau dekat sini. Private ni area. Yes. So, siapa yang camping yang belah sini memang special sikit lah. Dia macam ada privacy. Dia ada, dia punya toilet sendiri. Dia ada tempat basuh tinggal sendiri. Okay, ni maybe dia orang nak buat bumbung kot. Ada tiang ni. Memang senang lah. Toilet pun ada. Ada 3 pintu. Another one. Dia memang bersih lah. Bersih sini.